Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-temanku semuanya, ketemu lagi di channel Keluarga Kadili ya. Semoga teman-teman semuanya dari Sabang sampai Merauke sehat selalu dan semoga dilancarkan semua urusannya dan tercapai apa segala yang dicita-citakannya. Oke, sore hari ini ya di daerah kawasan Muara Sungai Besini di mana perbaikan perahu Sukoci ya, alhamdulillah sudah selesai teman-temanku ya. Ini daerah Muara di mana pangkalan Sukoci dan perahu Sukit ya. Ini suasana air mancis di daerah Muara Sungai Besini dan juga para Sukoci yang datang dari melaut memperbaiki atau pendempulannya di kawasan ini juga. Kawasan sungai ini ya, di teman-teman air sungai lagi surut, dimana banyak yang pengeras sekoci yang memperbaiki sekocinya dan ini alhamdulillah sudah selesai teman-temanku ya. Di antaranya perbaikan sekoci di daerah Sungai Besi ini, dan di setengah kanan ini jalan menuju wisata pantai Pancar Buker teman-temanku ya. Ini sekoci yang baru selesai perbaikan ya, sekoci perbaikan alhamdulillah sudah selesai perbaikan sekoci ini ya, pemasangan lunas, tebal lunas dan bedah sekoci dan bedah papan juga teman-temanku. Ini yang lagi mangkal ya, dempulan selesai melaut selama 6 hari ini sekoci ya, ini pengecetan dan pendempulan ini selesai melaut atau dari rumpon nanti pulang teman-temanku ya, perbaikan untuk berangkat lagi nanti setelah selesai pengecetan pendempulan ini juga. Ini lokasi teman-temanku ya, daerah ini air lagi patis teman-temanku ya. Ini alhamdulillah ini ya, truk ini ya, Fuso ini mengangkut layang nanti ada lomba minggu di JRS ya, lomba layang-layangan temanku ya. Fuso ini mengangkut layang-layangan raksasa gitu temanku ya. Nih jalur menuju wisata temanku ya, sebelah kanan jalur menuju wisata Pantai Pancar Buger ya. Ini ada perlombaan layang-layangan yang bisa di daerah JLS Pantai Pancar Buger ya, itu jalur lintas selatan itu. Ini ada juga nelayan kecil, ada yang datang ya dari melaut, ada juga ada yang berangkat melaut teman-temanku ya. Ini entah berangkat pulang dari melaut atau balik arah, kurang paham teman-temanku ya. Kalau ini mau berangkat persiapan berangkat melaut ini teman-teman, begitu. Ini teman-temanku ya. Ini. Jangan lupa teman-temanku yang terima kasih yang telah menonton dan mensupport di channel ini, saya doakan semua dilancarkan semuanya, sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum, jangan lupa like dan komen apabila ketinggalan video selanjutnya dari informasi pertukangan dan sekitarnya, informasi pertukangan dan perahu kapal nelayan gitu teman-temanku ya. Oke, assalamualaikum, jangan lupa like dan komen dan subscribe teman-temanku ya. Terima kasih yang telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.